Wenger. Selamat datang ke rancangan permainan Free Fire MCB Major Season yang ketiga. Kami host anda, nama saya Di Mustachio AJ bersama dengan Haji Yat. Kita ada hadiah giveaway PCB kita ya. Dan kamu boleh undi untuk hadiah apa yang kamu nak untuk komuniti kita. Dan sekarang ini kita akan menuju ke perlawanan yang ketiga, perlawanan penentuan siapakah yang akan berjaya memenangi perancangan permainan ini. Ayo kita teruskan ke perlawanan yang ketiga. Jom lihat sama ada pemain ataupun Mr. Wenger menghampiri garisan penamat dalam masa 60 saat yang telah ditetapkan. Para pemain perlu melompat dengan sebelah kaki apabila lampu berputar hijau dan sesiapa yang bergerak sewaktu lampu merah akan disingkirkan. Pengacara permainan boleh mengganggu pemain yang berada dalam keadaan kaku sewaktu lampu merah. Mr. Wenger. La 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 la. La 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 la. Okay guys, itulah dia pengakhiran perlawanan yang ketiga kita pada hari ini. Di mana kita dapat lihat Mr. Wenger berjaya melawan dia. Production kata kena pause. La 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 la. Sayang sekali kita baru diberitahu di mana tim yang berjaya sampai ke garisan penamat terlebih dahulu berbanding Mr. Wenger menjadikan 3 mata dan Aim yang akan diberikan 5 mata penuh untuk perlawanan yang ketiga ini. It's the end of the episode but it's not the end of your responsibility just yet. Jangan lupa anda masih boleh mengundi untuk hadiah PCB yang anda menyukai and all of it will be able to be redeemed on the 16th of April, the grand finals of the MCP Majors Season 3. We'll see you there.